Helen. Helen, si Tayo ini nih. Pintu nggak ada, kanan kiri. Tengok nih muatannya nih. Jalan kayak gini pun muatannya full. Kacanya enggak ada ini tuh. Tapi paling handal ini di Medan ini nih. Paling jarang namanya rusak nih. Tengok nih, supir sama kernetnya nih, kekar-kekar semua. Olengnya. Kita dari belakang ya. Tengok oblaknya tuh. Wah. Seru ya. Parah lur jalannya. Oke, kita kamera si hardtop. Ini hardtop FG45. Sangar nih. Bannya aja ngeri nih, lihat ini kok. Ban ring 17. Tempat kursinya aja luas. Ini waktu sore hari nih ya. Tuh muatannya dua susun. Oh, di belakangnya ini Strada. Konvoy ya. Helen, hardtop, Strada. Staf badak juga ada di masih di belakang. Oke, kita lanjut perjalanannya nih. Si hardtop dan si Strada. Paling sangar nih. Hari ini langsir sawitnya nih full nih, masuk semua mobilnya. Oh, masih satu yang belum masuk, si Helen. Ada si Fanny belum masuk. Dia betulin gardannya. Jalannya nih meeting-meeting nih. Kalau nggak pakai double, susah. Nggak jalan di Medan ini. Tuh, lihat tuh, betapa santainya si hardtop ini. Kita lihat dari belakang ya. Muatannya tuh. Sawitnya pun besar-besar. Kita ambil gambar Strada ya.
kalau Strada mah halus suaranya. Udah halus suaranya, tenaganya pun kuat lah tentunya, harganya pun sesuai. Oke, tinggal taf badaknya nih yang belum lewat. Kita tunggu aja di sini. Nah, itu dia taf badak. Oh, di belakangnya ada kuik. Kursinya pun ada di depan nih. Ha. Balik kampung ga? Balik kampung deh. Mak, berapa orang dalam nih? Ha. Lampat, boy, lampat. Atas lagi. Taf badak. Yang di belakang kuik. Ambil dari depan aja. Ini ngojek apa nih? Kayak gini nih, rame bener nih. Hey, ini ojek VIP. Hah? Ojek VIP. Udah sore juga nih, para pemuat sawit kita pulang. Quick juga tuh, laju juga itu tuh. Sayangnya quick nih nggak double lah. Kalau double sih kuat juga, lebih handal lagi. Cuma dia dilengkapi trek besi di roda belakangnya. Ben, si badak ini bawa sikit nih, mungkin habis buahnya ya. Oke, sampai di sini langsir sawit hari ini, dan terakhir nih muat di dam. Buah duci berapa nih bang? Bisa satu. Bang. Ya. Namanya juga satu, tetap nomor satu. Oh gitu kah? Neneng ngarepnya dra. Kalau nomor dua siapa bang? Nomor dua. Nomor dua itu dia bisa dua. Apa logat Madura bang? Kok orang Jawa? Ini asli ya, BJR-nya sekitar 15 sampai 20 kilo. Salah bang. Berapa? 25. Waduh, berarti 25 kilo. Salah. 25 kilo sampai 30 kilo bejernya bang. Oh gitu ya. Jadi salah tadi ya. Berat rata-rata dari pabrik itu sekitar 30 sampai 25 bang. Ini berapa kalau sekali ngirim nih bang? Kalau dua susun mobil ini 6 ton bang.
Hah? 6 ton. Oh, kalau 3 susun 7 ton ya? 7 ton lebih. Pernah enggak ada yang tembus 8 ton? Pernah. Apa itu? Mobil Ambawang kayaknya. Jalannya yang enggak memungkinkan ya. Ya, jalannya yang enggak memungkinkan. Kalau muatannya sih nangkar-nangkar aja. Lihat nih buahnya nih. Bagong-bagong. Abang pemanen ya, Bang? Hah? Pemanen ya? Kau tahu. Saya loh nih muat buah nih, Bang, bukan pemanen. Jadi prayoga. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Ini saya latihan aja nih, nggak serius nih. Kalau serius mah mencret. Guys, muat tadi mobilnya penuh sendiri kan, lihat sendiri kan tadi kan. Ini hitungan menit. Selesai. Habis di dalam, tinggal di luar-luar. Di pohonnya masih ya? Masih nggak di pohonnya, Bang? Masih. Bang, ada siapa, Bang? Terangkat, Bang. Eh? Sini. Kasih Nur Jawali itu tadi, balik nggak? Mulainya di kanan. Mengek, beda wil. Oke. Nah, ini ternyata gede-gede, terasa muatnya. Gimana, Bang? Muatnya, Bang? Ini napas-napas baung lah pokoknya. Ngap-ngap. Oke, Mas. Dadah. Yuk. Ya. Oke, selamat jalan. Angker masuk lagi ya. Aku yang ngeri ini Mang Ded udah di tempat ini terus itu mobilnya tadi. Kapan ngambil mobil dia ya? Bang Dani. Ada cewek guys lewat.